hati yang sentiasa bersih, sentiasa berpandangan positif. Dalam hidup kita ni, jangan kita pandang negatif. Istilah anak-anak muda kita yang baru ni, dia sebut, jadilah mata lebah, jangan jadi mata lalat. Dia mata lebah, mata yang melihat benda-benda yang bersih, bukan mata lalat yang sentiasa mencari benda-benda yang kotor. Dalam hidup kita ni, sentiasa berpositif. Positif je dalam hidup kita. Kita ni sentiasa tahu apa yang berlaku dalam hidup kita, semua ada hikmah yang tersendiri. Tak mungkin Allah buat sesuatu pada kita ini dengan keadaan Allah nak buat zalim pada kita. Tak mungkin. Allah tak akan buat zalim pada kita. Kita sentiasa ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan bebankan hidup kita ni dengan satu bebanan, kecuali satu benda yang Allah bagi pada kita tu memang layak pun untuk kita pikul. Ini dalam hidup kita demikian. Segala apa yang kita lalui, kita nampak ada hikmah, ada kebaikan yang Allah sedang bagi pada kita. Orang ni, kalau dia sentiasa hidup begitu, dia tak nampak buruknya, dia tak nampak yang buruk, dia nampak yang baik, yang baik, yang baik dalam hidup dia. Dia nampak kebaikan-kebaikan itu. Maksud dia nampak ni, jangan sampai orang tindas dia pula dengan. Maksudnya, dia pandang baik-baik itu, jangan sampai dia hilang jati diri. Jangan. Orang, kalau kita ni, ada juga orang yang dia nampak baik-baik-baik, sehingga dia jadi, hidup dia jadi buruk pula. Dengan dia terlampau baik dalam hidup dia. Tak boleh. Islam bukan nak macam tu. Islam nak, kamu kena nampak kebaikan itu dengan ilmu. Dengan ilmu. Bila kamu nampak dengan ilmu, kebaikan tadi, kamu akan rasa semua benda yang kamu lalui dalam hidup kamu ni ada hikmah yang tersendiri yang Allah sedang beri dalam hidup kita. Dan kalau kita berjaya melalui hikmah ini dengan cara yang baik, kita akan berjaya bila kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Kita akan senyum indah. Macam kita ni kan, datang tadi kan, misal contoh, datang kita belajar dalam keadaan kita tadi teragak-agak nak datang ke tak datang, nak datang ke datang. Jiwa kita ni begitu. Kan aku datang, ustaz tak datang, misal contoh. Ataupun aku datang, ustaz tak datang-datang. Dia akan jadi demikian pada diri kita. Tapi kita tolak je. Tolak, tolak, tolak. Kita tolak perasaan itu. Lalu kita pandang, ada hikmah, ada kebaikan yang Allah nak bagi dalam hidup aku. Ada benda. Datang, kita lawan, lawan, lawan. Kita akan, bila kita mati, kita menghadap depan Allah, kita senyum indah dengan kerenah dan keletah kita sepanjang kita hidup di atas dunia.